matlamat hidup kita, anak muda kita, anak sekolah kita, anak sekolah menengah kita, anak universiti kita, anak yang dah habis universiti, anak muda yang bekerja, anak yang dewasa. Saudara, cuba tanyakan, apa matlamat hidup kamu? So, saudara, balik ni, tu saya tanya orang lain lah. Tanya anak kita, saya ada 8 orang anak, tuan-tuan, 8 orang anak. Cuba tanyakan dia, apa matlamat hidup kamu? Saya yakin, tuan-tuan, 10, mungkin ada 2 menjawab, yang 8, yang 6 lagi tidak menjawab. Dalam 2 yang menjawab itu pun, jawapannya mengikut selera mereka, bukan mengikut selera Allah SWT. Kebanyakannya akan jawab, saya nak jadi orang yang berjaya, saya nak menjadi orang bergaji besar, saya nak hidup dalam satu keadaan yang comfortable, saya nak kereta, saya nak rumah, saya nak duit di bank yang besar, duit bank yang heavy, the heavy bank account. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz juru acara majlis yang berusaha, Tuan Pengurus Masjid An-Nur, Temasya Glen Mary dan seluruh ahli jawatan kuasa. Ini muliakan para pegawai masjid yang bertindak selaku imam, Bilal dan Siak. Dan yang amat dialu-alukan kehadiran teman bual bicara ad-din saya pada malam ini. Susuk tubuhnya saya nampak dah memang kenal dahulu. Bersemangat sampai hari ini walaupun dah pangkatnya Datuk memang kakek-kakek betul. Tetapi masih bersemangat untuk bersama dengan kita. Inilah dia yang bahagia, Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Ahlan wa sahlan ya Datuk ke Masjid An-Nur pada malam ini. Yang tidak dan amat lupai sekali, sudah pasti dan tentulah, Masya Allah, tuan-tuan dan perempuan, ibu ayah yang terus memberi sokongan, apa jua dokongan terhadap pengimarahan masjid kita, terutama kehadiran kita di dalam solat sembahyang fardu berjamaah. Dan lebih-lebih lagi, apabila dianjurkan majlis-majlis ilmu, maka kita tidak ketinggalan untuk ikut dan hadir bersama-sama. Dan sudah barang pasti, saya masih lagi dipilih untuk bertindak selaku moderator bual bicara ad-din kita pada malam ini, iaitu Ustaz Amir Nur Hizam. Selamat bertemu dan berjumpa kita semua istimewa pada hari ini, hari kemerdekaan negara kali yang ke-62. Dan pada malam ini kita berada pada malam 1 Muharram 1441 Hijrah. Subhanallah, kita sudah pun Allah ubah kalender daripada tahun yang lalu, diizinkan kepada kita lagi dapat hidup bersama-sama. Mudah-mudahan dirahmati Allah, mudah-mudahan diberikan kebaikan dan diiringi dengan kesihatan yang dipermudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan mendengar bual bicara pertemuan kita bersama dengan Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali ni. Masya Allah, tuan-tuan yang duduk di hadapan ni, saya fikir bukanlah asing dengan beliau. Tuan-tuan ada kawan ke apa bertugas sama sekali. Dan begitulah juga saya ni, kalau nak ikut kenal beliau sejak daripada usia belasan tahun lah. Dan saya mengenali beliau lebih kepada satu ketika dahulu daripada Akademi Keluarga Bahagia. Pengarah urusan di sana ataupun lebih ringkasnya akrab. Dan dapat maklumat Datuk bertindak selaku penyampai motivasi, bertugas di Intan bersama dengan seluruh pegawai di seluruh Malaysia. Kemudian sedikit terlibat dalam bidang politik, tapi hari ini Jabatan Agama Islam Selangor sudah memberi satu ruang dan peluang kepada beliau untuk kembalikan balik zaman beliau satu ketika dahulu, bersama membina diri kita dengan motivasi-motivasi beliau.
Dan hari ini kita harap keupayaan beliau, semangat beliau terus bersinar, insyaAllah Datuk. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya nak terus mulakan kepada mukaddimah kita pada malam ni Datuk. Untuk mukaddimah kita pada malam ni kurang lebih jangan sampai 10 minit Datuk ya. Nah, nanti saya angkat mikrofon ni, Datuk dah kena bersiap sedialah untuk nak fikirkan pengakhirannya itu. Mukaddimah kepada pertemuan kita pada malam ni Datuk. Dalam kita sudah pun mencapai kemerdekaan negara, dalam kita sudah melangkah masuk ke tahun baru, selalu orang iringi dengan iltizam dan azam. Bagaimanakah kita nak melihat mukaddimah kepada pembentukan ummah supaya boleh membina syakhsiah yang baik ini? Silakan, Datuk. Ini lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'd. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Amir, yang dimuliakan kepada pimpinan, seluruh pimpinan, kepada Masjid An-Nur Temasha Glen Mary ini, dan kepada Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak, dan kepada seluruh teman-teman yang hadir, anak-anak qaryah, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya muliakan sekalian ya, malam ini kita baru meninggalkan beberapa jam, beberapa minit sambutan 62 tahun negara kita mencapai kemerdekaan. Itu yang pertama. Malam ini juga surau dan masjid, rumah-rumah dan sebagainya membaca doa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar 12 bulan yang berikutnya kita dikurniakan keberkatan dalam hidup ini, kita berada dalam lingkungan kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini juga kita berforum, kita mengadakan perbincangan pada malam ini untuk membincangkan satu tajuk yang tuan-tuan dah dengar tajuk ni dah lama dah. Apa dia? Membentuk umat, membangun syakhsiah. Kan begitu Ustaz? Membentuk umat, membangun syakhsiah. Saudara yang dihormati sekalian, ada dua perkara dekat situ. Umat dengan syakhsiah. Syakhsiah ini biasanya refer to single individual person. Itu syakhsiah, pribadi. Tapi umat, kita cerita people at large. Orang yang besar, bilangan manusia, masyarakat, masa. Masa itu dicerita tentang umat. Bila kita cerita tentang umat, kita cerita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ni ada dua. Umat yang mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan umat yang tidak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk perbincangan ni Ustaz, kita tumpu kepada umat yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Nombor dua. Saya sudah berkecimpung dalam masyarakat ni lebih 40 tahun. Dalam berbagai-bagai kapasiti. Minta maaflah kalau nampak macam saya tu menonjolkan diri. Tak ada, tak ada. Saya bagi fakta. Pertama, saudara, saya bekerja dengan kerajaan sebagai pegawai PTD. Pegawai Tadbir dan Diplomatik. Pegawai Tadbir dan Diplomatik ini, tuan-tuan, yang jadi DO tu pegawai Tadbir dan Diplomatik. Dan kementerian-kementerian namanya ketua setiausaha tu, orang nombor satu dalam kementerian, biasanya pegawai Tadbir dan Diplomatik. Yang menjadi ketua-ketua jabatan di Malaysia ni, itu jabatan yang besar, yang kecil, biasanya pegawai Tadbir dan Diplomatik, PTD. Okay. Selepas itu, macam yang disebutkan tadi, saya meneroka ruang yang lebih luas lagi. Saya pun masuk dalam bidang siasah. Alhamdulillah, sampai kepada peringkat ahli parlimen,
dan juga peringkat ahli Dewan Undangan Negeri dan juga menjadi exco Kerajaan Negeri Selangor yang menjaga dua perkara. Masjid saya jaga dulu selama 4 tahun, semua masjid, semua surau, semua surau semayam Jumaat, semuanya saya jaga. Bilangannya melebihi 2,000 masjid, surau, semayang Jumaat yang saya jaga di negeri Selangor ini. Kemudian saudara, insyaAllah selepas itu saya terlibat juga mengendalikan program-program motivasi. MasyaAllah tuan-tuan, sejak 40 tahun yang lalu sampai sekarang ni, agak saya lah mungkin dekat 1,000,000 manusia-manusia yang telah mengikuti program ini, termasuklah anak muda di depan saya yang handsome ni, Ustaz Amir ni, pernah mengikuti program saya. Tadi dia menyebutkan, tuan-tuan, masa dia budak sekolah lagi, dia sudah membaca buku saya, 40 Kesilapan Mendidik Anak. Ketika itu belum bertunang, ketika itu belum kahwin, ketika itu belum beranak, dah pun membaca buku saya. Nama buku saya, 40 Kesilapan Mendidik Anak. Betul? Okey. Tuan-tuan, puan-puan, mata muslihat, dalam hal penulisan ni, saya dah menulis 40 buku dah. 40 buku saya tulis. Buku yang terakhir saya tulis ada 2 buku. Sedang kita ada bila-bila pun tuan-tuan boleh dapatkan buku tu. Nanti bukan nak jual buku tu, tapi boleh dapatkan buku tu. Buku tu mengenai yang pertama ialah, tadi nak cerita diri dan umat tadi. Mencerita mengenai macam mana caranya dia peringkat diri, terutamanya orang yang berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Macam mana dia nak bina diri dia supaya di akhirnya nanti dia mati dalam husnul khatimah. Doa daripada ustaz, doa daripada imam, di mana-mana imam pun yang kita tengok, di mana di Malaysia ni, di luar Malaysia pun biasanya dibacalah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Wahai Allah, akhirkan umurku akhir umur yang baik, jangan kau akhirkan umurku dalam akhir yang tidak baik atau akhir yang jelek. Jadi itu je. Kemudian buku yang kedua dia cerita tentang anak-anak. Anak-anak daripada umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Sampailah berapa puluh tahun pun anak-anak yang khusus saya tumpukan yang sedang menjaga mak bapak hujung usia. Atau yang bakal menjaga mak bapak ujung usia. Pengalaman saya menengok anak-anak yang sedemikian, anak yang mana yang boleh mengiringi ibu dan ayah menuju pintu syurga Allah Subhanahu Wataala. Anak yang tak sembahyang, anak yang tak datang masjid, anak yang jarang duduk majlis ilmu, tak pernah duduk majlis ilmu, anak yang subuh tak bangun, anak yang belapang tapi kelapangannya tidak digunakan untuk menyembah mengagungkan Allah Subhanahu Wataala, anak yang lari daripada rumah, anak yang tak taat kepada ibu bapa, anak yang derhaka kepada ibu bapa, derhaka kepada Allah, derhaka kepada Rasul, anak yang tak kisah halal dan haram dalam hidup dia dan sebagainya, adakah anak ini boleh mengiringi kita menuju pintu syurga Allah Subhanahu Wataala? Itu yang persoalan dalam buku saya. Saya bincangkan itu. Saudara yang menunjukkan, balik nombor 3 sekarang ni, poin yang ketiga ustaz, saya bagi poin-poin saja. Bila kita cerita mukadimah tentang membentuk umat dan membina syakhsiyah, dua-dua ni saling berkait antara satu dengan lain. Tuan, ambil syakhsiyah. Syakhsiyah, as I said tadi, it is relating to individual self. Manusia peribadi, seorang manusia macam ustaz, macam saya, kita boleh cerita kepribadian. Dalam bahasa Arabnya syakhsiyah, kita cerita peribadi dia. Macam mana nak bina peribadi? Kenapa malam ini kita cerita? Persoalannya, kenapa malam ini kita cerita hal syakhsiyah? Sudah tentu ada isu. Kalau tak ada isu, kita tak cerita. Apa isunya syakhsiyah kita, kepribadian kita? Kepribadian kita yang pertama sekali, matlamat hidup kita, anak muda kita, anak sekolah kita, anak sekolah menengah kita, anak universiti kita, anak yang dah habis universiti, anak muda yang bekerja, anak yang dewasa. Saudara, cuba tanyakan, apa matlamat hidup kamu? So, saudara, balik ni, tu saya tanya orang lain lah. Tanya anak kita, saya ada 8 orang anak, tuan-tuan, 8 orang anak. Cuba tanyakan dia, apa matlamat hidup kamu? Saya yakin, tuan-tuan, 10 mungkin ada 2 menjawab, yang 8, yang 6 lagi tidak menjawab. Dalam 2 yang menjawab itu pun,
Jawapannya mengikut selera mereka, bukan mengikut selera Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakannya akan jawab, saya nak jadi orang yang berjaya, saya nak menjadi orang bergaji besar, saya nak hidup dalam satu keadaan yang comfortable, saya nak kereta, saya nak rumah, saya nak duit di bank yang besar, duit bank yang heavy, the heavy bank account, saya nak isteri yang cantik, saya nak anak tapi tak berapa ramai. Itu tuan-tuan jawapan dia, biasanya itu jawapan dia. Tetapi adakah jawapan itu, peribadi itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Peribadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah peribadi yang, tuan-tuan dengar ya, bila disebutkan nama Allah, tuan-tuan menggeletar tubuh badan mereka, takut mereka kepada Allah. Innamal mu'minun alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang apabila disebutkan nama Allah, bayang tadi tuan-tuan, muazzin kita mengazinkan Allahu akbar, Allahu akbar, berapa orang yang jawab kalau di rumah terus ambil wudu? Berapa orang yang menjawab ada kekuatan start motosikal datang ke Masjid An-Nur? Saya tuan-tuan, ustaz, pertama kali saya datang masjid ustaz, pertama kali, first time ever I entered this mosque, tengok Masya Allah, hebat lah tuan-tuan, hebat, sangat hebat. Tapi saudara, kita tak mau menjadi hebat, bangunannya hebat, tiangnya hebat, kapetnya hebat, chandeliernya hebat. Tapi saudara, kemakmuran untuk Allah tak hebat, kita tak nak yang itu. Kita nak masjidnya hebat, makmurnya hebat, kuliahnya hebat, yang hadir pun hebat, pengisiannya hebat, rezeknya hebat, outcome-nya hebat. Outcome-nya membina peribadi dan akhirnya gabungan peribadi itu membina umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya satu minit lagi ustaz. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam hal kita bercerita tentang mukadimah peribadi tadi ialah tentang umat. Susunan beberapa peribadi, susunan beberapa individu menjadikan masyarakat. You call it community, you call it society, whatever you call it. Kalau dalam bahasa Jermannya, Gemeinschaft ada, Gesellschaft ada, itu dia punya community, dia katakan. Komentar itu tentang kombinasi, community, 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 menjadi satu kumpulan yang lebih besar. Itulah yang namanya umat. Jadi umat, apa masalah umat? Tadi peringkat individu masalahnya saya dah sebutkan satu dua masalah. Peringkat umat apa masalah dia? Saya nak bagi tahu tuan-tuan, masalah yang besar, penagih dadah yang begitu ramai di Malaysia, 80% orang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya pergi ke Langkawi, tuan, teman yang jemput saya di airport dalam perjalanan nak pergi kepada hotel, dia sebut, dekat sinilah tepi pantai ni ramai anak-anak kita mati. Mati dengan minum minuman keras, mati dengan morfin, mati dengan heroin, mati dengan ekstasi, mati dengan pil kuda. Betul tuan-tuan, itu anak kita, anak kita saudara. Sampaikan anak-anak yang disebutkan kepada saya tuan-tuan, pelajar-pelajar sekolah rendah pun dalam begnya ada minuman-minuman keras, dalam begnya ada rokok, dalam begnya ada benda-benda yang tak sepatutnya dibawa oleh anak yang berumur 9, 10 atau 12 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan, mengakhirkannya saya ingin menyebutkan insya-Allah peringkat umat ini nanti kalau kita pergi dalam sikit nanti saudara, yang menjadikan begitu saya, yang menjadikan begitu bapa macam saya, yang menjadikan begitu ialah ketua keluarga macam saya, yang menjadikan begitu adalah anggota-anggota masyarakat seperti saya, yang menjadikan begitu adalah kerana tumpulnya leadership kita dalam rumah, tumpulnya leadership kita dalam rumah menjadikan apa yang telah saya sebutkan itu sebagai isu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kombinasi kedua-duanya itulah yang menjadi gelanggang perbincangan pada malam ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mukadimah yang dimulakan tadi membawa kita tuan-tuan dan puan kepada apa yang Datuk cuba sampaikan tadi. Sebenarnya itulah current issue.
Isu semasa yang tidak memang akan pernah berkehabisan, yang memang tidak akan sudah perbincangannya di kalangan kita, sama kita, apalagi lebih-lebih lagi kalau dia seorang pemimpin, apalagi kalau dia seorang pendidik, keluarga, ibu ayah dan sebagainya. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, memanglah bukan sesuatu yang senang dan mudah untuk nak membentuk umat, nak membentuk dan nak membina syaksiah kepribadian ini. Kalau kita boleh imbau dan imbas, ketika mana Rasulullah SAW, Allah angkat baginda menjadi Nabi dan Rasul. Subhanallah, orang yang pertama yang baginda temui ialah isterinya, tuan-tuan lah. Kita semua tahu sejarah tersebut. Dan dalam keadaan menggeletar tubuh badan baginda itu, baginda minta diselimuti. Subhanallah, sejarah telah menunjukkan kepada kita isterinya yang cukup amat memahami, isterinya yang menolong membantu suaminya itu tidak ada tanpa banyak cakap menuruti kehendak suaminya itu. Dan suaminya pun menceritakan keadaan dirinya, dan begitulah yang diteruskan oleh Rasulullah, mendapatkan kawan, mendapatkan saudara mara 3 tahun, tuan-tuan, bersembunyi dalam menyampaikan apa? Risalah dakwah Islam ini. Apa yang Datuk nyatakan tadi, apabila nak membentuk diri, nak membentuk umat, iaitu bermula daripada kelompok-kelompok kecil yang pada satu peringkat bersembunyi, orang tak tahu. Akhirnya Allah suruh fasda' bima tu'mar. Tidak boleh wahai Muhammad, telah bermula sekarang saatnya kamu kena menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Oleh sebab itu pada malam ini saya nak mengungkapkan sikit bagaimana Datuk ya. Pada 1957 yang lampau, saya pun tak hidup lagi tu. Tetapi apabila melihat tulisan-tulisan maklumat yang disampaikan, ketika mana negara mendapat kemerdekaan melalui pelbagai macam usaha dan daya, Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi berlangsungnya peristiwa tersebut, kalau ada lah masih ada di situ orang-orang yang ada di sini berada bersama dalam peristiwa itu, apa yang saya tahu ialah dijemput dan diundang ni Datuk Mufti Negeri Sembilan Syekh Ahmad tuan-tuan, membacakan doa. Aduh, subhanallah, panjang doanya. Saya baca maksud dia saja ya. Ya Allah, anugerahkanlah taufik kepada sekalian pentadbir awam, jemaah menteri, para sultan dan raja, serta pemimpin negara bagi memelihara kehendak-kehendak agama, memelihara hak keistimewaan umatnya, menegakkan keadilan dalam undang-undang dan berpegang kepada keindahan Islam. Matlamat yang disebut oleh Datuk tadi dah ada dah. Pada waktu itu cita-cita, idaman yang ingin dibawa, dan membaca itu di hadapan juga kepada orang putih yang masih ada lagi pada masa waktu dan ketika itu. Ya Allah, jadikanlah mereka ejen perubah hal keadaan orang-orang Melayu agar bangsa ini meningkat maju dan ke hadapan sehingga tercapai cita-cita yang diidam-idamkan. Ya Allah, bantulah bangsa Melayu, bimbinglah serta jadikanlah kami menjadi sebaik-baik manusia, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah engkau kurniakan kepada umat Islam yang telah menikmatinya, bukan sebagaimana orang yang engkau murkai dan bukan juga orang yang sesat. Kalimat ini diungkapkan dalam bahasa Arab pada peringkat awalnya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayunya. Masya Allah tuan-tuan, suatu perasaan yang sudah ada berlaku pada waktu itu ialah apa? Rasa ingin melihat hukum hakam Allah ditegakkan, nak membentuk umat yang baik, nak membina suatu syaksiah kepribadian yang cukup amat membantu generasi demi generasi. Subhanallah. Kemudian ditampilkan siapa? Masa itu Masya Allah, Allahyarham, Tan Sri Ustaz Hassan Az-Zahri. Kalau tuan-tuan masih ingatlah, saya pun baca artikel itu. Untuk dibuat apa tuan-tuan? Melaungkan azan. Kalau tadi Datuk menyebut azan menyuruh memanggil orang untuk bersolat dan bersembahyang. Tetapi pada waktu dan ketika itu azan hanya untuk nak meletakkan kalimah tauhid yang disebutkan tadi. Marilah kita membentuk pertemuan kita pada malam ini, pertemuan kalimat li'i'la kalimatillahi hiyal ulya, meninggi dan menegakkan 2 kalimah Allah yang cukup amat mulia dan tinggi itu.
Subhanallah, kata Ustaz Hasan Zahari pada waktu itu. Dia memang orang suara yang sedap, tuan-tuan. Ahli qari, Masya Allah. Dia kata dia laungkan azan waktu itu cukup amat berbeza sebagaimana dia duk melaungkan azan di masjid, di surau. Memang orang akan jemput dia. Menggeletarnya, meremang bulu romanya. Sebab menyebut tu, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Masya Allah, tuan-tuan. Ha, ini satu keadaan yang kita dapat rasa semangat-semangat daripada orang lama ni. Ha, ini macam mana hadir masjid malam ni pun kita tengok. Kita tengok macam mana kita tengok lah ni. Orang-orang yang baya-baya Datuk ni, Datuk, Allahu Akbar. Yang baya-baya saya ni holiday, Datuk, Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada bahagian yang kedua pula, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tadi kita dah bagi mukadimah kurang lebih 10 minit, kita tingkatkan sikit. Kita punya masa kita kepada 15 minit, Datuk. Masya Allah. Kita seringkali nak membincangkan tentang ummah, tentang syakhsiah ini. Kita jangan lupa, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhir al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, ingat, pelihara diri kamu terlebih dahulu. Ingat, peliharalah ahli kaum keluarga kamu. Kerana daripada diri kamu, boleh ada suatu tanggungjawab keluarga. Daripada keluarga kamu akan membina sebuah masyarakat yang lebih luas lagi. Perhubungan saudara mara meningkat kepada hubungan kemasyarakatan kampung taman. Nak pergi kepada ni, pembentukan ummah. Jadi bagaimanakah Datuk melihat? Daripada diri, daripada keluarga, sehingga kan Allah kata, keinginan yang Allah mahu itu dilihat ialah kesedaran keluarga ni, Datuk, sampai tak mahu bagi keluarga terjun masuk dalam api neraka. Ini besar, Datuk. Subhanallah. Ini tuan-tuan dan puan, malam ni kalau kita balik, kita bawa satu poin sahaja. Ya Allah, janganlah bagi aku dan keluarga aku masuk dalam api neraka. Bagaimanakah Datuk melihat perkara ini untuk kita sama-sama kongsikan? Silakan, Datuk. Terima kasih, Ustaz Amir. Saudara, apa yang ditanyakan kepada kita ialah tentang tajuk pada malam ini, iaitu membentuk umat dan membina syakhsiyah. Saya tadi mengatakan, kedua-duanya itu kita tidak bincang malam ini kalau dia tidak menahirkan isu-isu. Kedua-duanya kita tidak akan jadikan tajuk perbincangan pada malam satu Muharram ini kalau benda ini beres. Kedua-duanya, sama ada peringkat umat atau peringkat diri, kita tak bagi tajuk dan tidak bincang pada malam ini kalau semua di peringkat unit diri, unit keluarga, unit masyarakat, negeri, negara dan umat beres. Tetapi oleh kerana tidak beresnya berzaman-zaman, berdekad-dekad sampai ke hari ini, bahkan bukan tidak beres, makin serius, makin serius, makin serius, makin serius, maka sebab itu kita bincangkan tajuk ini pada malam ini. Okey, saya nak membincangkan oleh kerana tentang tadi perhatian kepada keluarga, kan ya. Tuan-tuan dengar sikit statistik. Sikit aja tuan-tuan. Kalau tidak nanti kita cerita-cerita petik daripada langit aja. Biar kita cerita ni ada data, ada asas-asas. Baru kita dapat cerita benda mengikut fakta-fakta. Baru betulus apa yang kita nak bincangkan ini. Pertama sekali, pada 17 November 2016. 17 November 2016 di Dewan Rakyat. Menteri memaklumkan, ini jawapan daripada menteri, 267 pasangan bercerai setiap hari. 267 pasangan Muslim bercerai setiap hari. Kemudian 11 kes setiap 1 jam. 11 kes perceraian setiap 1 jam. Kemudian 48,077 kes. 48,077 kes perceraian daripada Januari hingga Julai tahun 2016.
Januari sampai ke Julai maknanya lebih kurang 6 bulan. Berapa banyak perceraian? 40,077 kes. Itu yang pertama. Yang kedua, hari berikutnya menteri yang sama membuat kenyataan di Dewan Rakyat pada November 18. Tadi November 2006 apa ni, November 17, sekarang ni November 18 di Dewan Rakyat. Apa dia? 323,047 anak-anak tidak sah taraf dilahirkan. Anak-anak tidak sah taraf dilahirkan. Apa arti anak-anak tidak sah taraf? Anak-anak yang tak dapat ditentukan siapa bapaknya. Kalau ada bapaknya pun melalui DNA, kita dapat tentukan sama bapaknya A, B atau C. Ha. Jadi apa binnya? Wallahu'alam. Mungkin bin Abdullah. Mungkin bin kosong. Saya pun tak tahu. Okey. Kemudian 16,270 kehamilan sebelum berkahwin berlaku. 16,270 kehamilan sebelum berkahwin. Tebuk dulu ni. Tebuk dulu sebelum berkahwin ni. 16,270. Purata 21,536 anak tidak sah taraf dilahirkan setiap tahun. 1,795 setiap bulan. 65 orang anak tidak sah taraf dilahirkan setiap hari. Tuan-tuan, ini baru sikit ni. Saya nak kaitkan dengan apa yang dimukadimahkan tadi oleh ustaz kita. Keluarga. Ini masalah besar ni, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, melibatkan secara 15 tahun mengendalikan program namanya, tuan-tuan, Camp Bina Syahsiah Diri Remaja untuk anak berumur 16 tahun sampai 25 tahun. 15 tahun saya buat. Biasanya yang hadir maksimum kita ambil 100 orang, 100 orang, 100 orang. Biasanya yang datang khusus ni lama, tuan-tuan. Khusus ni lamanya 10 hari, 10 hari 10 malam. 10 hari 10 malam di pusat latihan saya di Sungai Lui, Ulu Langat. Di bawah Akademi Keluarga Bahagia Malaysia atau AKRAB sebagaimana yang disebutkan tadi. Daripada 100 orang, biasanya yang datang tu even. The number is even between male and female. So jadi male-nya laki-laki katakan 50 orang dan perempuannya 50 orang. Dalam masa 10 hari, tiap-tiap 5 orang satu fasilitator. 5 orang satu fasilitator. Fasilitator ni biasanya budak-budak universiti yang berjaya daripada universiti, mendidik mereka, tidur dengan mereka, makan dengan mereka, rehat dengan mereka, bermain dengan mereka, menangis dengan mereka, ketawa dengan mereka. Hari yang kedua, when they start getting familiar to each other, hari yang kedua saja, biasanya yang perempuan tu buat confession. Tuan-tuan nak tahu dia punya confession. Ni 15 tahun punya fakta ni. Setahun 3 kali kita buat kursus ni. Apa confessionnya? Setengahnya sudah terlanjur sejak berumur 13 tahun. Terlanjur. Betul, saudara. And bilangan terlanjur overall, something like 20-25% daripada 10 orang, 3 orang terlanjur. Inilah yang kita dapat. Kelahiran tanpa diketahui mak bapaknya, kelahiran tanpa perkahwinan, sebagainya yang angka yang saya sebutkan tadi, sebahagiannya. Macam mana ni? Dan mereka anak-anak Islam, kadang-kadang minta maaf, tuan-tuan. Mak pergi masjid, bapak pergi masjid, bapak pergi masjid, mak pergi masjid, anak. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kita ni minta maaf, tuan-tuan. Pengalaman saya di masjid. Saya jaga masjid, 4 tahun jaga masjid. Seluruh masjid Negeri Selangor ni saya jaga. Sebagai exco kerajaan negeri yang menjaga agama dan menjaga infrastruktur. Saudara yang datang masjid ni, yang tua-tua je. Budak-budak tanya Bilal kita, tanya imam kita. Mana ada di bawah umur 20 tahun. Subuh besok, kita cari budak umur 20 tahun ke bawah.
Subuh lusa cari budak umur 20 tahun ke bawah. Kalau tengok sekitar ni tuan-tuan dan puan, dengan kawasan perumahan, taman perumahan dan sebagainya, motosikal ada, kereta ada, basikal ada, basikal lajak pun ada. Tapi tak nampak mereka di rumah Allah. Di mana mereka? Mereka pergi ke Bukit Bintang. Mereka pergi ke One City. Mereka pergi ke tu, mana-mana tempat, mana-mana tempat. Tuan-tuan, saya tak mau sebut nama tempat-tempat itu. Tapi kelibat mereka tak nampak di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa mereka minta maaf saya sebut. Relax saja. Berapa orang yang tegur? Berapa orang yang tegur anak kita hari ini lambat sembahyang? Berapa orang yang tegur anak kita ni tuan-tuan daripada maghrib ke isyak, dekat-dekat nak isyak dah. Baru nak pergi ambil wuduk. Berapa orang yang menegur anak-anak, tuan-tuan melepak di depan TV, adik-beradik cerita, TV pun tengok, telefon pun tengok. TV pun tengok, telefon pun tengok. Berapa orang yang tegur anak kita? Berapa orang yang tegur anak kita, tuan-tuan dan puan-puan? Misalnya, kita tengok anak perempuan, pukul 6.45 ada boyfriend dia ambil. Dia hantar kepada anak kita balik pukul 1 malam. Berapa orang yang tegur? Saudara-saudara, saya tidak menyalahkan saudara, because I am also a parent. Saya tak menyalahkan kita dan saya tak menyalahkan orang lain. Tapi siapa nak salahkan? Kita salahkan seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini sebab kita tidak menjalankan satu perkara. Apa dia? Al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Apa dia? Kamu enjoying goods and forbidding evils. Kamu kembangkan yang ma'ruf dan kamu tinggalkan yang mungkar. Apa yang ma'ruf? Datang Masjid An-Nur, ma'ruf. Apa yang ma'ruf? Mendengar kuliah, ma'ruf. Apa yang ma'ruf? Mendengar forum yang dipengerusikan oleh Ustaz Amir, itu ma'ruf. Apa yang ma'ruf? Bawa Quran, pergi jumpa imam-imam di sini, jumpa bilal-bilal di sini. Tasmi', tasmi' artinya, saudara-saudara, belajar, muka pandang muka, lidah pandang lidah, mulut pandang lidah, mulut. Nak belajar makhraj menyebut Al-Quran secara yang betul. Berapa orang buat? Saya dah imtihan, saya dah tanya. Tuan-tuan ya, pagi tadi saya bagi kuliah subuh. Masjid yang kami sama-sama tubuhkan di Damansara Utama. Masjid Al-Mujahidin, Damansara Utama. Sebelum tu, semalam tuan-tuan, sebelum tu semalam, hari Jumaat, saya bagi khutbah. Tazkirah dan khutbah di Masjid Bukit Sentosa, Bukit Beruntung. Masjid As-Salam namanya tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan, bila saya tengok ni, saya tanya imam-imam. Di mana-mana saya pergi, saya tanya imam. Imam, setengahnya dah bekerja 6 tahun di masjid itu. Setengahnya bekerja 2 tahun di masjid itu. Saya tanya dia. Sejak 6 tahun, saya dah 2 tahun. Imam ni kebanyakan sekarang ni penghafaz Al-Quran. Hafaz belaka. Hufaz. Hafaz Al-Quran. Saya tanya imam. Berapa orang sejak imam bekerja sini 3 tahun? Orang datang, orang keliling datang, orang luar datang berjumpa imam, bawa Quran, minta sekurang-kurangnya dengarkan bacaan Fatihah saya. Rata-ratanya geleng kepala, tak ada. Saudara dah kahwin 30 tahun dengan isteri saudara di sana. Berapa orang yang dah semak bacaan Fatihah isteri? Isteri kita semayang kerana dia wanita, bacaannya secara siri. Maknanya secara perlahan, kita tak dengar bacaannya. Do you know whether they can recite Al-Quran correctly? Macam mana? Kalau misalnya isteri kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Isteri kita dah umur 46 tahun. Tuan-tuan, di masjid saya di Taman Tun Dr. Ismail, Masjid Al-Ghufran. Depan Masjid Al-Ghufran tu, 23 langkah, exactly opposite the masjid, rumah saya. Di Taman Tun Dr. Ismail. Nama dia punya imam, azan ke? Azan? Ha? Azan? Okey. Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وربك تمام واستغفرنا وبعد tentu anak perempuan yang saya muliakan sekalian, kita teruskannya. InsyaAllah kita teruskan tuan-tuan ya, sampai beberapa ketika tidak terlalu lewat agaknya insyaAllah. Besok pun kita ada masing-masing ada program hari bercuti dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian ya, tadi saya mengulas sikit ya, mengenai isu-isu yang sedang menimpa masyarakat. Terutama sebagaimana yang dimukadimahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Amir, masalah keluarga. Masalah besar keluarga kita ni. Saudara-saudara, saya nak menyebutkan satu lagi perkara yang berkaitan dengan masalah yang kita bincangkan pada malam ini yang berkaitan dengan umat ini. Iaitu tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan mati, saya mati dan tuan-tuan mati nanti ya. Hari tuan-tuan mati nanti, semua tuan-tuan fikirkan, apa yang saya cakap ni betul tak betul? Tuan-tuan mati saja, saudara-saudara, tuan-tuan akan meninggalkan satu baggage. Tuan-tuan akan menimbulkan satu benda yang tak dapat ditunaikan dan benda itu akan dipertanggungjawabkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mati hari ini, soalan yang pertama, sudahkah kamu mendidik isteri kamu setelah kamu berkahwin 36 tahun? Didik apa? Didik agama. Didik ruhiyah. Didik ruhnya. Didik ni ada didik jismiyah, fikriyah, satu lagi ruhiyah. Okey. Nombor dua. Tanya lagi tuan-tuan, kita mati dah ni, mati nama dah Allah ni, tanya. Kamu ada 8 orang anak Hasan, kamu ada 8 orang anak. Sudahkah kamu letakkan asas agama kepada anak-anak kamu sehingga mereka membesar, mereka berada di asas-asas agama itu? Macam mana nak ajak depan Allah? Nanti saya bagi jawapan tuan-tuan ya. Nombor tiga. Bila saya mati saja tuan-tuan, yakin tak tuan-tuan dan puan-puan? Anak yang tuan-tuan tinggalkan, 8 orang anak yang saya tinggalkan. 8 orang itu akan menjaga harta yang kita timbalkan, yang tinggalkan ke jalan Allah. Dia akan menginfakkan harta itu ke jalan Allah. Dia akan melakukan harta itu, membangunkan harta itu atas ikut syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau dia akan joli harta yang kita tinggalkan. Saya nak sebut. Kalau anak-anak yang tidak dididik, tidak diterbaiki, menjolikan harta mak bapak yang ditinggalkan sebagai harta tinggalan yang sudah difaraid atau belum difaraid, tuan-tuan dan puan-puan, apa akan jadi pada roh di alam barzah? Roh di alam barzah, roh Hasan Ali di alam barzah, tidak mungkin akan damai. Kalau tidak damai di alam barzah, tak damai di dunia ni ada ampunnya. Tak damai di alam barzah macam mana tuan-tuan? Nombor empat, saya nak saja soalan-soalan. I'm just probing. Put up questions, tuan-tuan. Kalau misalnya Allah tanya kepada saya, ya, yakin tak engkau Hasan? Engkau tinggalkan anak engkau 8 orang, kau yakin tak? Engkau akan berada di alam barzah, tiap-tiap petang, maghrib, engkau akan berdoa kepada Allah.
nak menunggu doa anak-anak. Ya Allah, aku sedang menunggu doa anak-anak, wahai Allah. Wahai malaikat, aku sedang menunggu doa-doa anakku. Sebab mati anak Adam, terputus semua amalannya. Malam amalan yang masih hidup, yang boleh dapat sampai kepada mayat, ada tiga perkara. Iaitu amal jariah yang dilakukannya. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkannya. Dan yang ketiga, doa anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh. Puan-puan, saya nak tanya puan-puan. Anak yang mana akan berdoa untuk kita? Anak yang naik motosikal, kulu kile, motosikalnya tak pernah singgah masjid. Anak yang tuan-tuan tengok, tuan-tuan, tak pernah nampak biliknya kita bekalkan dengan tikar sembahyang. Biliknya kadang-kadang kita bekalkan dengan tasbih. Biliknya kita bekalkan dengan berbagai-bagai peralatan untuk membolehkan mereka beribadah. Biliknya kita bekalkan dengan telekung. Telekung berlipat rapat, tuan-tuan dan perempuan. 30 hari, 25 hari dalam telekung itu berlipat rapat. Tak disentuh oleh anak-anak kita. Macam mana anak ini nak menjadi pendoa-pendoa kepada kita untuk kita diselamatkan di alam barzah nanti? Tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebut? Seluruhnya, tuan-tuan, macam mana nak jawab? Saya tadi menyebutkan imam di tempat saya namanya Dr. Syahid. Imam Dr. Syahid. Imam Dr. Syahid ni, Ustaz, satu-satunya imam muda berkelulusan PhD dalam Islamic Finance. PhD in Islamic Finance. And he is also assuming responsibility as imam masjid tempat saya, Masjid Al-Ghufran. Selepas subuh, Ustaz, dalam 5 minit ke 7 minit, dia akan baca 2 potong hadis. Hadis yang dibaca 2 minggu yang lepas. Umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata dalam hadis itu antara 60 ke 70 tahun. Itu umur Muhammad. Sampai saja umur 60 tahun, bila dia disoal oleh malaikat, bila ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hidupnya yang berkaitan dengan agama, dia tak ada excuse. Dia tak ada satu excuse nak bagi Allah Subhanahu wa taala kenapa dia tidak melakukan. Kerana dia telah diizinkan hidup 60 tahun. Contoh, kenapa engkau tak didik isteri engkau? Aku bagi engkau kahwin 46 tahun dengan isteri engkau. 46 tahun tak cukup nak didik dia. 46 tahun tak cukup nak bagi contoh kepada dia. 46 tahun tak cukup nak bagi amaran kepada dia. 40 tahun tak cukup nak menunjukkan contoh-contoh bercakap suami isteri dengan cakap yang lemah lembut, cantik, mesra di antara kamu. Dan saya nak sebut, kenapa kamu tidak menjadikan rumah kamu itu, ekosistemnya, alam rumah kamu ni, alam beribadah kepada Allah. Kalau dia tak boleh jawab, kalau he tries to give answers for that, reply for that. Dan reply itu nak bagi justifikasi kenapa dia tidak melakukannya, Allah tak terima, kata Dr. Syahid. Allah tak terima justifikasi itu simply because he was allowed to live in this world for 60 years. Cukup. Untuk kita kebanyakannya hidup 60 tahun, kalau kita gunakan sepenuh masanya, hari-hari, petang-petang, malam-malam selama 60 tahun, tak ada sebab kita tidak boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya, Ustaz, saya nak menyebutkan ni, bersempena dengan satu mahram malam ni. Tadi Ustaz pun ada mukadimah menyebutkan azam baru, tahun baru. Saya nak bagi dua azam saja, tuan-tuan. Pertama, besok pagi, tuan-tuan, adalah pagi satu Muharram. Bawa semua anak kita, kecil, besar, tua, muda, bawa-bawa. Suami dan isteri, ke mana nak bawa? Ke Masjid An-Nur. Mulai daripada besok, seluruhnya menjadi teman kepada masjid, jiran kepada masjid, ahli kepada masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, sampai akhir hayat. Ayat. Saudara, kita mesti jadikan anak kita anak yang beriman, yang percaya kepada hari akhirat. Tempat itu namanya Masjid An-Nur, Temasha Glen Mary. Nombor dua, tuan-tuan, yang saya nak sampaikan pada malam ini bersempena dengan satu Muharram ini, tidak lain dan tidak bukan, ilmu dan amal. Ilmu dan amal.
Kita tak ada ilmu agama. Saya selama 40 tahun tuan-tuan, 40 tahun dengan budak sekolah menengah, budak sekolah universiti, budak universiti, dalam kerajaan dan separa kerajaan, dalam swasta, dalam korporat, dalam manusia korporat dan sebagainya. Ada sahabat-sahabat dan boleh katakan sahabat kepada saya. Tuan-tuan, umur 67 tahun, buka Quran Ustaz, 67 tahun, pangkat besar. Saya tak mau cerita pangkat apa, tapi gajinya melebihi paras RM25,000 sebulan. Pangkat besar, buka Quran, 67 tahun. Tak boleh baca, tuan-tuan, tak boleh baca Quran. Besok dia berjumpa dengan Allah, kamu umur 67 tahun tak boleh baca Quran. Dia jawab, aku sibuk, aku sibuk. Aku general manager. Aku punya kawasan daripada Johor sampai ke Perlis. Aku cover Asia Pacific, aku sibuk. Allah tak terima jawapan itu sebab kamu telah diberi hidup lebih 60 tahun. Sudah cukup untuk kamu menunaikan tanggungjawab ilmu dan amal di peringkat diri kamu dan keluarga kamu. Allah tak terima. Saudara-saudara, sebab itu ilmu. Saya nak bagi tahu anak-anak kita ni. Tuan-tuan percaya tak percaya dengan saya? Perempuan ya? Perempuan. Balik ni, saya cadang-cadang saja buat. Minta anak-anak kita di rumah, panggil ustaz, buat goreng pisang sikit, kopi sikit, bariskan anak kita yang sudah akil baligh. Kalau perempuan akil baligh biasanya 12-13 tahun. Laki-laki biasanya 13 tahun, 14 tahun dia akil baligh. Kalau ada tiga orang dibariskan. Tuan-tuan minta dengan ustaz menyaksikannya. Lakukan sembahyang subuh secara demonstrasi 2 rakaat daripada awal hingga akhir. Katakan mak dan ayah dan ustaz nak dengar, nak tengok. Rukun qaulinya, rukun fi'alinya, memanglah mak ayah dan ustaz tak tahu rukun qalbinya. Buat. Rukun qauli maknanya tuan-tuan yang disebut bacaan-bacaannya. Kebanyakan anak tuan-tuan dan puan dalam masa saya buat program 40 tahun tak ada 1% yang hafaz doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi buka tawasila. Tak ada. Tak ada 1% yang betul-betul hafaz boleh baca sebutannya betul tahiyat akhir. Macam mana tuan-tuan? Jadi ustaz, saya tutup dekat sini mengatakan bahawa sayanglah kalau satu Muharram ini berlalu begitu. Sayanglah forum ini kalau berlalu begitu saja. Kalau tidak ada tindakan pasti daripada kita, kita ambil untuk pemimpin tangan mak ayah dan anak-anak berbondong-bondong. Nak tuju ke mana? Menuju pintu syurga Allah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Jalan yang lurus, jalan ke syurga, ini jalanku yang lurus kata Allah. Ikut dia. Ikut jalan Nabi Muhammad, jangan ikut jalan lain, ikut dia. Tadi ustaz ada sebut tadi. Semuanya kena ikut jalan dia. Yang tinggi ikut jalan dia, yang tengah ikut jalan tiga, yang bawah ikut jalan tiga, boroh ikut jalan dia. Pemandu Grab ikut jalan kita, Grab Food ikut jalan kita, Panda Food ikut jalan kita. Jalan di atas ni. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan lain mempersempang jauhkan kamu daripada jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama satu Muharram ni tuan-tuan. Kalau tidak sia-sia forum ini. Marilah kita ikut jalan yang lurus. Bapa, mak, anak, adik, abang, kakak, ibu bapa mengikut jalan ini insya-Allah. Terima kasih ustaz. Alhamdulillah, itu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Susah juga saya ni orang dah bagi dah mikrofon kat Dato' Hassan ni. Dia tak puas hati dengan mikrofon yang ada kat mulut dia tu. Dia nak yang pegang juga. Saya nak memberhentikan dia pun payah juga tu. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga ditamatkan. Alhamdulillah. Dato' memang apa yang Dato' ungkapkan tadi tidak kita dapat nafikan. Masalah umat ini yang Datuk sebut di awal-awal tadi tidak akan pernah beres. Dan memang itu Allah takdirkan kepada manusia Datuk. Tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tidak kerana sebab itulah Allah tidak menghantarkan kepada kita para nabi dan rasul. Itu tujuannya tuan-tuan dan puan-puan. Allah menghentikan
tugas Nabi Isa AS, ya, ketika mana Allah angkat baginda ke langit ataupun Allah menggaibkan baginda dalam satu tempoh masa yang cukup amat panjang, tuan-tuan, 500 ke 600 tahun lampau masanya. Apa yang terjadi kepada umat itu? Ulama ada ke tidak, tuan-tuan? Ahli kitab ada ataupun tidak? Ada. Tetapi peranan mereka tidak membawa kepada peranan yang sepatutnya. Mereka merubah ayat-ayat suci, ayat-ayat wahyu Allah. Tauratnya tak ke mana, Zaburnya tak tentu arah, Injilnya pun ditokok tambah. Na'udzubillah. Itu di antara yang disebut oleh Allah dalam surah Yasin kepada kita tentang kumpulan yang Allah Subhanahu wa taala tegur kerana kamu tidak pernah diperingatkan oleh ayah-ayah kamu, oleh datuk-datuk kamu, maka dengan sebab itulah kamu menjadi lalai. Kerana itulah kami membangkitkan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datuk cerita kepada kita sebentar tadi yang kita sedang alami dan hadapi pada hari ini, ketenatan kita menghadapi. Masya-Allah datuk. Dan memang saya yakin perkara ini akan terus berlangsung dan berlaku sampailah dunia hari kiamat. Kalau tidak apa? Akrab ni akan tamatlah kalau dah umat pun dah beres. Pembangunan komplek Anjung Husnul Khatimah ni tidak akan tercapailah cita-citanya kalau tidak akan ada umat yang apa? Yang nak cari perubahan dalam hidup, tuan-tuan dan puan. Masya-Allah. Maka sebab itu Allah beri satu amanah yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana duduk di Makkah Al-Mukarramah 13 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila hijrah diperintahkan oleh Allah, adakah menunjukkan tidak berjayanya Rasulullah? Ini yang perlu kita bawa dalam pertanyaan benak pemikiran kita. Kenapakah Rasulullah nak kena tinggal tanah tumpah kelahirannya? Sebab apa? Menurut dan mengikut titah perintah Allah. Sudah sampai dah masanya wahai kamu wahai Muhammad. Walaupun pada peringkat awal tu memang dah ada dah perkhabaran daripada Yathrib yang datang nak mengundang, nak menjemput. Tapi Rasulullah, nanti dulu, Allah belum mengarahkan aku lagi untuk berpindah ke sana. Dan tadi Datuk dah sebut macam mana fungsi dan peranan masjid. Dan sebab itulah apabila sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sempadan nak masuk pintu Yasrib ataupun hari ini kita kata Kota Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah berhijrah daripada Mekah, sampailah hari Isnin. Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, baginda dan para sahabat mendirikan Masjid Quba, tuan-tuan. Yang masjid itu pada peringkat awalnya diwakafkan, tapi Rasulullah membeli. Tengok tuan-tuan ya. Rasulullah walaupun tahu infak sedekah itu satu perkara yang cukup amat baik, tapi dia dah letak dah satu apa? Satu benda yang dia tidak mahu ambil dengan mudah-mudah. Sama juga dengan Masjid Nabawi. Walaupun itu yang telah disedekahkan oleh anak yatim, tapi dia tidak mahu menerima. Dia membeli, tuan-tuan. Sebab apa? Dia tak mahu nanti orang kemudian hari kata Nabi Muhammad hari ini pun hidup berjaya atas sebab orang duk bagi kepada dia sahaja. Tak, tuan-tuan, bila dah beli, dah ada nama sendiri, suka-suka dia lah apa benda dia nak buat. Itu, Masya Allah, Muslimin dirahmati Allah. Maka fungsi masjid pada waktu dan ketika itu, itulah yang disebut tadi. Sehingga diiktiraf Masjid Quba sebagai masjid yang dibina atas dasar taqwa. Allahu Akbar, hebat tuan-tuan. Maka sebab itulah yang kita nak bersama-sama pada malam ini, hadirnya kita ibu dan bapa, hadirnya kita daripada kalangan anak-anak, marilah kita melihat kehadiran tahun baru 1441 Hijrah ini sebagai satu pemangkin yang baik terhadap diri kita untuk membentuk syakhsiah kita, membentuk ummah kita. Saya teringat Datuk Ustaz Abdullah bin Muhammad Said ketika mana saya berguru dengan beliau. Tentu anda puan malam ni kalau kok dapat boleh berkongsi sedikit daripada petikan surah Luqman daripada seorang individu insan yang digelar Luqmanul Hakim, ayat 13 dan ayat 17 yang Datuk dah sebut tadi. Macam mana kata kita ni di samping nak membentuk keluarga, jangan sampai kita lupa akidah mereka, tuan-tuan. Aduh, dia kata Amir, kamu ni bila dah dapat anak esok-esok, jangan sampai lupa. Bila kata jangan sampai lupa, memang banyak lupa lah, tuan-tuan.
Ambil peluang daripada mula lahir ni sampai dia besar, sebelum menjelang usia akil baligh, ada satu masa yang dibuat untuk apa? Bacakan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu mensyirikkan Allah, kerana mensyirikkan Allah itu adalah satu dosa yang besar. Panggil dia, peluk dia, tiup ke atas apa? Kepala dia. Bukan ludah tuan-tuan, eh? Itu ludah, tiup. Itu dia. Dan banyak lagi ayat 14, ayat 15, ayat 16 sampai ayat 17 yang Datuk seru tadi. Kita nak membangun ummah ini, nak membentuk syakhsiah ini ke arah dalam masa yang sama, kerana nak membentuk environment, suasana ke arah yang ada kumpulan mengajak yang baik, kumpulan yang mencegah yang mungkar. Kata ya bunayya aqimis solah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Kita tak tahu tuan-tuan bila Allah nak makbulkan ucapan itu, wallahu a'lam, kita tak tahu. Wahai anakku, dirilah solat, buatlah perkara yang baik, janganlah buat perkara yang tak baik, dan bersabarlah kamu. Kerana menghadapi urusan, tujuan, ujian hidup dunia ni, kerana itulah sebahagian urusan hidup kita di dunia, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Masya-Allah, Datuk, kita dah pergi kepada peringkat dan bahagian terakhir. Saya cukup amat tertarik Datuk akhiri tadi dengan apa? Kita ni apa-apa pun ilmu dan amal itu amat penting. Datuk, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, surah Ar-Ra'd ayat 11. Ini ayat popular Datuk. Ayat ketika mendatang ma'al hijrah ni, ayat ni memang akan jadi bahan poin ceramah. Iaitu rangkuman kepada perbicaraan pada malam ini, saya nak Datuk nyatakan macam mana Allah kata kat kita. Sungguhnya Allah tidak akan merubah sesatu kaum itu. Takkan Allah tak boleh merubah Datuk? Allah Maha berkuasa. Tapi Allah kata Allah tidak akan merubah sesatu kaum itu sehingga kaum itu merubah apa yang ada dalam diri mereka. Apa yang ada dalam diri mereka, Datuk? Silakan. 15 minit sebelum kita nak mengakhiri pertemuan pada malam ini. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah 15 minit sampai 9 suku nanti saya berhenti. Saudara, apa yang disebutkan oleh Ustaz tadi ialah tentang masih pembinaan diri, saudara. Saudara, kena bina diri, umur tak kisah berapa pun. Bina. Yang tak tahu baca Quran, kena baca Quran. Kena belajar baca Quran. Tuan-tuan, Quran is the mother of all books. Kalau saya boleh pergi ke Amerika Syarikat belajar, dapat PhD, berapa banyak buku saya baca. Ribu, Ustaz, saya baca buku, Ustaz. Kalau di Amerika lah, PhD di Amerika ni ribu buku kena baca. Kalau saya boleh baca ribu buku, sebab di sana ada namanya exam of specialization, satu exam. Lepas tu prelim exam, sebelum dapat PhD, sebelum jadi candidate PhD, ada prelim, peperiksaan untuk menjadi calon PhD. Ada periksa. Lepas tu tengah-tengah kita buat dissertation, thesis, ada periksa lagi. Hujung sekali, periksa besar lagi. Tiap-tiap periksa, baca buku. Kalau Allah tanyalah misalnya, engkau baca ratus buku, ribu buku untuk dapat PhD, hingga engkau bergelar Dr. Hasan Ali. Bagus, kata Allah. Tapi dalam catatan malaikat aku, ada satu buku yang dinamakan Mother of All Books. Buku itu merupakan wahyu. Buku lain bukan wahyu. Ini wahyu. Diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Buku lain tak pernah melalui Jibril AS. Buku ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bukan diturunkan kepada profesor saya, nama Profesor Katz. Profesor saya semua Yahudi, tuan-tuan. Semuanya Yahudi. Bukan Profesor Narong namanya. Bukan Profesor Armstrong, bukan nama itu, bukan. Buku ini diturunkan kepada Nabi terakhir, Khatamin Nabiyyin, Nabi Muhammad SAW.
Buku ini juga merupakan kitab ini mukjizat terbesar, teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada buku-buku, kitab-kitab bercerita mengenai i'jazul Quran, iaitu mukjizat-mukjizat Al-Quran. Kena bacalah tuan-tuan, kena baca. Tapi kalau misalnya Allah tanya saya, engkau baca semua buku itu dalam specialization kau, kau tak baca buku aku. Saudara nak jawab apa? Hasan Ali nak jawab apa? Nak jawab apa ni? Saudara, saya nak sebut ya. Baca Quran. Saya mana-mana pun saya sebut. Ada seorang hamba Allah, dia jamaah dalam masjid saya Al-Ghufran. Umurnya 83 tahun. Sihat. Badannya macam saya kecil tapi dia ada bungkuk sikit. 4 hari yang lepas kita ada jamuan ringan di situ. Kerana dia berpindah tempat, jual rumah dia di Taman Tun Dr. Ismail, beli rumah di Coalfield. Saya pun tak tahu Coalfield di mana. Coalfield, Taman Coalfield. Di mana Taman Coalfield? Dekat Batu Arang kata, dekat Batu Arang. Atau Sungai Buloh. Ustaz ada rumah kat situ. Berapa biji rumah ustaz kat sana? Okey. Saudara, Coalfield. Jadi masjid tu rasa tinggal dah sekarang, dah 4 hari tak ada berseri, serinya dah tak ada dah. Sebab ustaz ni apa ni manusia ni namanya Haji Zakaria. Dulu pegawai besar juga kerajaan, Haji Zakaria. Tuan-tuan dan puan, dia adalah manusia yang pertama datang ke masjid hari-hari dan manusia yang terakhir meninggalkan masjid. Nombor 2, apa dia buat? Dia duduk satu, dia tiang macam itulah tiang tu. Dah tahu sangat dah. Dia duduk tiang dengan rehalnya. Satu hari dia khatam Quran 5 juzuk. Setiap 6 hari dia khatam 30 juzuk. Setiap 6 hari dia khatam 30 juzuk. Saya tanya dia. Dia panggil saya San dia. Tuan Haji ni ada kekuatan. Saya tengok lah. Walaupun Tuan Haji tak pernah sakit. Saya dilaporkan Tuan Haji tak pernah sakit. Jawapannya mudah saja. Quran, San. Saya kata lagi, Tuan Haji, ada anak Tuan Haji bagi tahu, Tuan Haji boleh bawa kereta at the age of 83, he can still drive a car daripada Kuala Lumpur ke Alustar, Alustar balik ke Kuala Lumpur at the age of 83. Saya tanya soalan yang sama, dia jawab, Quran, San. Apa lagi saya tanya? Kenapa ustaz saya tengok? Orang lain tak tengok, saya tak tahu, tapi mata saya, ustaz nampak berseri-seri lah, ada nur. Jawab dia ringkas, Quran, San. Saudara, dalam hati saya lah, kalau itulah prasyarat masuk syurga, khatam satu hari 5 juzuk, Hasan Ali, engkau nak masuk syurga yang mana? Saya sekuat-kuatnya, tuan-tuan, minta maaf, bukanlah nak apa ni, sekuat-kuatnya, 2 juzuk, sekuat-kuatnya. Tapi biasa-biasanya satu juzuk tak tinggal lah tuan-tuan. Satu hari satu juzuk, satu hari satu juzuk, satu hari satu juzuk. Tapi saya lebih muda daripada dia. Macam mana? Saudara, apa yang saya nak sebut? Inilah contoh-contoh manusia. Tak ada lain contoh manusia. Inilah contoh manusia yang di depan kita. Ikut dia. Okey. Jadi bila kita cerita tadi ustaz tentang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir kan? Pusingan terakhir. Kan? Pusingan terakhir. Saya nak cerita kepada tuan-tuan dengan berbagai-bagai calamities, dengan berbagai-bagai kata orang isu yang ada dalam masyarakat ini. Persoalannya yang ustaz mesti tanya kepada saya, macam mana cara nak keluar daripada masalah ini? Itu persoalan ustaz tadi. Ustaz dah bagikan tuan-tuan dia punya kata introduction dia kepada pusingan yang ketiga tadi. Cantik introduction Ustaz Amir tadi. Persoalannya nak keluar macam mana? Anak tak sembahyang, nak keluar macam mana? Isteri yang mendedahkan aurat lagi, nak keluar masalah macam mana? Anak yang keluar dengan boyfriend ni, entah mana boyfriend dia bawa, pukul 1 malam baru balik. Masya Allah tuan-tuan. Anak yang pergi sekolah pakai tudung, tapi pergi shopping dekat Tesco di mana, tak ada bertudung dah. Macam mana nak buat? Isteri yang menderhaka siang malam kepada suami tuan-tuan, menjegahkan mata kepada suami, meninggikan suara di hadapan suami, membengiskan muka di hadapan suami. Allah, ramai isteri yang sedemikian. Apalagi isteri yang di atas suami yang di bawah dalam konteks kehidupan seharian. Lagi teruk tuan-tuan. Menantu anak-anak, diri kita sendiri
masyarakat kita. Dan saya nak sebut tuan-tuan, tuan-tuan pergi ke mana-mana, alhamdulillah lah, saya sebulan paling tidaknya ada 3 hari lah kita pergi tengok tuan-tuan, namanya dakwah lah. Mesti sebulan 3 hari, sebulan 3 hari kita keluar. Tuan-tuan dan puan-puan, eh, masjid-masjid, saya tak tahu masjid ni, ini pertama kali saya datang. Tapi kebanyakan masjid besar macam mana pun, maghrib, subuh, zuhur, asar, sekuat-kuatnya 3 suku saf. Sekuat-kuatnya. Saya pernah pergi satu masjid, ustaz. Masjid tu besar, besar masjid tu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok masjid tuan-tuan besar, dikatakan kepada saya kelilingnya dengan apartmennya, dengan kondominium kelilingnya. Saya tak mau bagi tahu di mana masjid itu. Dia kata ada lebih kurang dalam 4,500 potensi orang yang boleh datang masjid orang Islam. Saya pergi maghrib, habis maghrib saya tengok ustaz menyampaikan kuliah. Beria-ria ustaz tu, saya tengok Allah ustaz, beria-ria. Dia punya mikrofon dia buka full blast mikrofon. Yang hadir saya kira 6 orang aja tuan-tuan. 6 orang. Contoh, saya dipanggil pergi satu tempat, dia booknya saya 7 bulan untuk pergi satu tempat bagi kuliah maghrib. Di satu tempat tuan-tuan. Dia punya banyaknya apartmen, banyaknya kondominium yang agak jauh sikit daripada situ tuan-tuan puan, dekat situ 7,500 orang. Kuliah maghrib, saya diminta datang 7 bulan booking saya datang. Yang datang saya kira betul-betul ada 18 orang. 18 orang bagi 7,500, 7,500 berapa persen ustaz? Itulah masjid. Sebab itu tadi saya katakan untuk kita menghidupkan hidup cara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk syurga ini, setidak-tidaknya kita ada satu azam untuk anak kita, diri kita, suami kita, seluruhnya biar mati dalam masjid. Ha. Biar mati waktu melangkah datang ke masjid, biar mati waktu balik daripada masjid untuk tertimbang balik ke rumah. Biar mati di perjalanan kerana masjid. Biar mati sedang ambil wuduk, biar mati sedang kita habis wuduk nak sembahyang sunat. Biar. Saudara, kalau tidak macam mana? Okey, apa yang saya nak sebutkan tuan-tuan, eh? Saya bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Pernah dengar tak Perbadanan Wakaf Selangor? Semalam di Bukit Beruntung, tiap-tiap minggu, kita akan sebut dalam khutbah. Khutbah yang kedua, wahai Allah, kau berilah keberkatan kepada Lembaga Zakat Selangor. Kau berilah keberkatan dan kekuatan kepada Perbadanan Wakaf Selangor. Kau berilah kekuatan kepada dana kemajuan negeri Selangor ini. Dana Islam kemajuan negeri Selangor. Itu disebut. Tiap-tiap khutbah disebut. Saya mewakili Yayasan Sabha. Yayasan Sabha yang saya tubuhkan 22 tahun yang lalu. Bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor, puan-puan, membangunkan Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah. Apa dia Anjung Husnul Khatimah? Satu kompleks tempatnya di Sungai Semungkis, Batu 15, Ulu Langat. Pusat latihan saya jauh lagi, 15 kilo daripada situ lagi. Ini dekat sini, dekat Masjid Batu 14. Ha, dekat tu. Kita nak bangunkan kompleks namanya Anjung Husnul Khatimah. Apa guna Anjung Husnul Khatimah ini? Guna Anjung Husnul Khatimah ialah yang pertama, untuk didik mentarbiah orang yang berumur 40, 50, 60, 70, 80, 90 tahun. Datang situ. Orang Singapura datang, orang Sarawak datang, Sabah datang, Brunei datang, Perlis datang, Pahang datang, datang situ. Satu tahun, dalam masa 2 tahun, orang-orang yang berumur daripada 40 tahun sampailah 80 tahun, 90 tahun ni, mereka datang 5 kali datang. Tiap-tiap kali datang ke tempat itu 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Pilihlah mana-mana tarikh yang mereka perkenan dalam masa 5 tahun datang 5 kali. Tiap-tiap kali 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Ilmu yang nak dibagi puan-puan, ilmu yang nak dibagi, tak ada orang buat dalam dunia. Tak ada orang buat di Malaysia, tak ada orang buat di Asia, tak ada orang buat di dunia. Program ni tak ada orang buat. Kita satu-satunya dengan Perbadanan Wakaf buat. Ilmu yang nak dibagi, 5 kali mereka datang. Tiap-tiap kali mereka datang 3 hari 2 malam. Bukan hidup situ.
Bukan tidur situ, mati dekat situ, bukan. This is not old folks home. This is not an old folks home punya organisation. Ini pentarbiah, membina diri. Okey, mereka datang selama 5 kali melatang, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Ilmu yang nak dibagi, tuan-tuan dengar ilmunya. Ilmunya ialah mengapa dan bagaimana saya mesti mati dalam husnul khatimah. Tak relevan kepada kita, tuan-tuan. Mengapa dan bagaimana saya mesti mati dalam husnul khatimah. Nombor 2. Program yang kedua ialah untuk anak-anak. Umur 16 tahun, 12 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Anak-anak yang sedang menjaga mak bapak hujung usia atau bakal menjaga mak bapak hujung usia. Dalam masa 2 tahun, mereka datang 4 kali. Anak-anak ni datang 4 kali. Tiap-tiap kali datang, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Datang yang pertama, tuan-tuan, anak-anak ini, kami akan ilmu kepadanya. Bagi ilmu kepadanya, apa ilmunya? Ilmunya ialah, tuan-tuan, nama ilmu yang kita nak bagi kepada anak-anak yang datang selama 4 kali datang. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Datang yang pertama, ilmunya kasih sayang dan adab tertib menjaga ibu bapa hujung usia. Tuan-tuan pernah dengar ke ada orang buat program ini? Tak ada, tuan-tuan. Kasih sayang dan adab tertib menjaga ibu bapa hujung usia. Tuan-tuan, bila saya buat buku, saya interview orang-orang yang tua-tua ni yang dijaga oleh anak sama ada di rumah anak atau rumah mereka sendiri. Semuanya nangis, semuanya ambil tisu. Semuanya ambil tisu. Baru 5 minit saya bercakap, semuanya ambil tisu. Apa dia? Anak tengking dia, anak herdik dia, anak masam muka dengan dia, anak kunci pintu dia, anak letakkan dia di dapur. Masya Allah. Anak makan tak pelawa dia, anak keluar rumah tak bagi tahu dia. Rumah terkunci kadang-kadang. Kunci anak bawa pergi ofis. Dia duduk rumah, tuan-tuan, duduk rumah. Dia nak pergi, lampu semua padam. Dia tak boleh berjalan, dia tak tahu nak hidupkan lampu. Dekat-dekat daripada pukul 7 anak-anak keluar sampai pukul 7 anak balik, 12 jam lampunya padam, gelap gulita dalam bilik dia. Saudara, bila bagi tahu anak, anak jawab, mak tidur ajalah. Tidur aja, tuan-tuan. Is it so difficult to come back and open up the door and open up on the lights for her? Apalagi dia kata, tuan-tuan, saya nak sebut lagi. Anak saya keluar, dia kata, dengan cucu-cucu. Balik, saya duduk sebelah bilik. Sebelah dapur. Mak bapa duduk sebelah dapur. Saya dengar, kan ada getah. Getah tu ikat. Kalau tuan-tuan beli roti canai ke nasi lemak, kan ada getah ikat. Saya dengar getah tu dibuka. Kadang-kadang getah tu dibuka, dia memberi. Dia kena balik kertas tu. Dia dengar bunyi tu. Dia dengar punya pinggan diambil, dia dengar punya air dituangkan, sampai habis mereka makan. Sebutir nasi pun, sebutir roti canai pun tak masuk ke bilik mak di sebelah. Saudara, saya nak menyebutkan, tuan-tuan, kesian. Orang ni nak mati lagi 2-3 tahun, 2-3 bulan, 2-3 hari. Anak buat macam itu, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu. Kalau tuan-tuan, kalau saya, kalau puan-puan, anak kita jenis tak sembahyang, anak kita jenis tak datang masjid, anak kita jenis tak baca Quran, anak kita jenis tak berdoa, anak kita terjauh daripada Allah dan Rasulnya, kita akan dapat begitulah layanan daripada anak-anak kita nanti. Okey, nombor 2 tuan-tuan dan puan, datang kali yang kedua, 3 hari 2 malam, ilmu yang nak diberi, tuan-tuan tak pernah dengar ilmu ni. Apa dia? Mengurus ibu bapa yang sedang nazak. 3 hari 2 malam, ilmunya tuan, mengurus ibu bapa yang sedang nazak. Tuan-tuan tanya anak tuan-tuan, hatta ustaz, tanya anak kita yang ustaz namanya. Tanya dia, Din, macam mana nak urus mak dan ayah bila ayah nazak besok? Nombor 3. Datang kali ketiga, bila mak bapa tuan-tuan tutup mata, tak buka-buka lagi dah, wajibkan anak-anak buat 4 perkara. Itu modul yang ketiga. 3 hari 2 malam. Apa dia? Memandikan mesti anak-anak.
Bilal mati, Bilal jenazah, masjid ni hanya menunjukkan caranya, instruktur saja. Tapi tangan-tangan yang membuat, yang menyentuh jenazah, bukan tangan orang lain, tapi tangan anak-anak kita. Pastikan puan-puan. Puan-puan mati besok, wasiatkan kepada anak-anak, engkau jangan izinkan tangan-tangan lain pegang jenazah emak. Engkau buat, engkau buat. Itu. Itu memandikan, mengkafankan anak-anak. Menyembahyangkan. Saya dah bagi tahu anak-anak saya. Bawa ke masjid, imam masjid jadi makmum, anak kita jadi imam. Afdal, itu afdal. Sebab anak-anak ada pertalian darah dengan ibu dan ayah. Imam di masjid ni tak ada pertalian darah dengan ibu dan ayah. Kitalah yang mengimamkan. Yang kedua, tuan-tuan, selepas kita menyembahyangkan, mengkuburkan, mengkebumikan anak-anak, saya bagi tahu tuan-tuan, tuan-tuan kena bagi tahu anak tuan-tuan. Kita ndak anak-anak sambut jenazah kita di kubur, terjun mereka dekat kubur, empat-empat orang anak, kalau empat, tiga ke dua ke, meletakkan keliang lahat tangan anak-anak dan mengkambuskan pun anak-anak, mendoakan, mentalkin, mendoakan pun anak-anak yang buat tuan-tuan. Datang kali yang terakhir ustaz, tiga hari dua malam, kali yang keempat yang terakhir, nama ilmunya mengurus harta tinggalan ibu bapa bagi mengelakkan perselisihan anggota waris. Saudara, saya dah jumpa ribu-ribu orang tak bertegur adik-beradik sampai mati sebab harta yang ditinggalkan tidak dapat diselesaikan mengikut kehendak semua adik-beradik. Sampai mati tak bertegur tuan-tuan, sampai mati tak bertegur. Persoalannya, kalau anak-anak tak bertegur sampai mati, bagaimana roh di alam barzah? Damai atau tak damai roh di alam barzah? Pertelingkahan yang berlaku pada anak-anak. Tuan-tuan ingat tak dalam 6-7 bulan yang lalu, seorang nenek, perempuan, pergi kepada court, bawa lawyer, filekan satu tuntutan untuk minta portion daripada 2.2 bilion harta tinggalan itu. Nenek itu, dia kata dia ada bahagian daripada itu, dia tuntut tuan-tuan. Saudara-saudara, inilah yang berlaku. Saya memohon maaf kepada saudara. Mari kita bangunkan ini sama-sama. Anjung Husnul Khatimah non-profit making. Bangunan dan tanahnya dalam harga 700 ke 800 ribu telah pun dibayar. Tinggal sikit lagi kami bayar. Saya, keluarga, adik-beradik bayar. Sebulan 20 ribu kita ansur. Dan kita wakafkan. Dalam geran nanti tertulis nama pemilik Majlis Agama Islam Selangor atas nama wakaf. Saudara-saudara, sekarang ni nak dibangunkan bangunannya 12 juta. 12 juta bangunan tu. Itu yang nak dibangun. Itu pun bangunan itu wakaf. Tuan-tuan menderma nanti dalam bentuk wakaf. Satu lagi pengurusan. Besok yang dah masuk, besok tiap hari tuan-tuan, tiap hari 200 orang dalam bulan Ramadan pun 200 orang di tempat itu insya-Allah. Tempat itu menyediakan kemudahan 3-star hotel. Makan 3-star hotel, penginapan 3-star hotel, layanan 3-star hotel, kebersihan 3-star hotel. Tuan-tuan dan puan, comfort, dia punya comfort 3-star hotel. Insya-Allah. Bagi mereka yang miskin ustaz, yang miskin, yang tak mampu, free ustaz, free of charge. Datang 5 kali, 3 hari 2 malam, 3-star hotel, free of charge. Siapa yang bayar nanti? Yayasan Sabaha bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Tapi bagi tuan-tuan yang dekat sini, dekat Temasha Glen Mary ini, nanti ada tabung di sana nanti, masukkanlah, kita tak tentukan berapa. Tabung untuk beli makanan, tabung untuk bayar gaji, tabung bayar untuk sewaan, tabung bayar untuk facilities, tabung untuk bayar api, air, berbagai-bagainya insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya mengharapkan, tuan-tuan dah disebarkan tadi flyersnya. Masukkanlah secara online. Tuan-tuan buatlah. Dan saya nak jadikan projek ini projek umat. Hasan Ali dan Perbana Wakaf Selangor hanya pemula saja. We are the pace setter, we are the door opener. Yang lain marilah kita sama-sama memajukannya. Tuan-tuan, tak ada kerja yang paling hebat. Tuan-tuan tanyalah pada ustaz mana-mana. Tak ada kerja yang paling hebat melainkan mengumpulkan insan untuk memikirkan agungnya Allah, kerdilnya mereka. Siang malam pagi petang mereka rukuk dan sujud menyembah Allah dengan tangisannya, basah tempat sujudnya.
memikirkan kalau-kalau mereka dinafikan daripada memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita punya tempat ni, Anjung Husnul Khatimah ni, di situlah tempat berfikir, di situlah tempat tukar fikiran, di situlah tempat gelak ketawa, di situlah tempat menangis, di situlah tempat merintih, di situlah tempat munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mati dalam Husnul Khatimah. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan insya-Allah pada Tuan Bilal, Tuan Imam di mana-mana masjid pun saya akan bagikan penerangan ini terutama dalam tazkirah. Sebelum Jumaat tu ada tazkirah bagi kami peluang untuk menerangkan kepada masyarakat supaya lebih masyarakat dapat terlibat membangunkan satu-satunya. Dan di Selangor ini tuan-tuan, negeri pemula. Selangor is the state yang menjadi negeri pemula kepada gerakan satu dunia ini, gerakan ini. InsyaAllah kita mengharapkan Selangor akan mendapat keberkatan menjadi satu negeri yang disebut dalam Al-Quran baldatun tayyibatun warabun ghafur, negeri yang aman makmur, penduduknya, pemimpinnya, mak rakyatnya, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan. Jadi saya menutup sekarang ni. Pertama, saya tutup Ustaz. Pertama, kan dulu saya jadi moderator, jadi saya pun tuan-tuan ingat tak moderator Forum Perdana Ehwal Islam. Pertama tuan-tuan dan puan, malam ini, forum malam ini, bicara bukan forum lah, bicara pada malam ini, jangan sia-siakan. Memanglah apa yang saya keluarkan ini mungkin tak menarik. Soal menarik, tak menarik itu soal lain. Soalnya kita cerita kebesaran Allah. Perkataan saya tu tak ada banyak arti. Tapi kebesaran Allah mesti membawa arti yang dalam dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, insyaAllah dengan Ustaz Amir. Ustaz Amir sebenarnya memperkenalkan saya dengan majlis ini. Ustaz Amir yang telefon saya. Ustaz Amir yang menentukan kedatangan saya. Saya mengucapkan terima kasih. Sebab, terima kasih apa tuan-tuan? Kerana Ustaz Amir membukakan satu pintu untuk mungkin ini menjadi asbab Allah pilih saya pergi kepada pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor tiga tuan-tuan, saya nak menyebutkan insyaAllah tajuk yang kita bincang ini, iaitu tuan-tuan, membina umat dan membangun syakhsiyah. Tajuk ini boleh dibincang secara bersiri Ustaz. Siri 1, siri 2, siri 3, siri 4, siri 5 tak semestinya jatuh pada malam satu Muharram saja Ustaz. Jadi kalau misalnya masjid boleh, kita sirikan benda ni supaya kita dapat in perspective. We look at the problem, we look at the issues in proper perspective. Jadi kita dapatlah rasanya penghayatan yang lebih unggul lagi. Yang keempat insyaAllah yang saya ingin tunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan ya, tidak lain dan tidak bukan, ada dua perkara tuan-tuan. Ilmu, carilah ilmu. Carilah ilmu. Saya nak menyebutkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huduru majlis ilmin afdalu min salati alfi raka'ah wa iadati alfi marid wa huduri alfi janazah. Hadir seketika dalam majlis ilmu buat bicara forum pada malam ini lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Faham tak tuan ni? Duduk tu tak duduk ni, duduk ni daripada pukul berapa tadi? 8. Pukul 8. Sekarang pukul 9.25. Lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Tambah lagi hadis itu. Duduk seketika dalam majlis ilmu seperti ini lebih afdal daripada menziarah 1000 pesakit. Perempuan cuba tanya diri perempuan. Sejak perempuan lahir sampai sekarang, berapa pesakit yang perempuan lawat? Berapa? Lawat. Lawat betul-betul. Pergi, jumpa, tengok, doa. Okey, nombor tiga, hadis itu menyebut hadir seketika dalam majlis ilmu seperti ini lebih afdal daripada menziarah, menyembahyangkan, mengkebumikan 1000 jenazah. Maka tuan-tuan, marilah dengan forum pada malam ini, dengan buat bicara pada malam ini, membuka ruang satu Muharram ini, carilah ilmu, beramallah dengan ilmu itu. Mudah-mudahan insyaAllah Allah bukakan pintu syurga kepada kita. Dan akhirnya yang kelima, Anjung Husnul Khatimah. Bantulah Anjung Husnul Khatimah tuan-tuan, bantu. Untuk bantuan tuan-tuan ya, masjidnya, dia ada masjid. Masjid ni boleh muatkan 1000 orang Ustaz. Dalam komplek Anjung Husnul Khatimah tu ada masjid yang boleh accommodate 1000 orang. Itu sudah ditaja. Ada orang bangsawan, ada orang dermawan telah menaja masjid itu. Satu lagi tuan-tuan,
dia punya dewan syarahan dia ada 15 bilik dewan syarahan. Fully aircon. Dewan syarahan, fully aircon, fully carpeted, fully aircon. Sudah pun ditaja oleh seorang dermawan sudah menajanya. Jadi kita ada lagi lah chalet-chaletnya, dormitories-nya, banglo-banglonya. Tak ada lagi tuan-tuan rempuan yang belum ditaja lagi. Itu yang wakaf. Satu lagi tuan-tuan, yang zakatnya, yang infaknya, yang fidyahnya, yang sedekahnya untuk belanja, pentadbiran, pengurusan dan berbagai-bagai yang lagi, itu bolehlah disampaikan insya-Allah kepada kita tuan-tuan rempuan. Tuan-tuan tengok sajalah. Tuan-tuan baca sikit. Kalau tuan-tuan nak kan tahu lebih sikit, tuan-tuan hubungi ada nombor dua nombor telefon tu. Nombor telefon yang pertama tu nombor saya, hubungi saya. Saya akan bagi tuan-tuan laporan atau maklumat yang lebih detail mengenai Anjung Husnul Khatimah supaya kita sama-sama membangun Anjung Husnul Khatimah. Dan kalau tuan-tuan misalnya cikgu, tuan-tuan misalnya nurse, tuan-tuan misalnya doktor, nanti bila dah terdiri, komplek ini akan terdiri pada tahun 2021, awal 2021. Sekarang ni peringkat mengumpul dana. Tuan-tuan, bila dah siap, kami hendak doktor, kami hendak nurses, kami hendak guru, kami hendak pensyarah secara non-profit making, secara voluntary. Saya datang ni tuan-tuan, voluntary. Pusing pergi Bukit Beruntung, voluntary. Pergi Taiping, voluntary tuan-tuan dan puan. Betul-betul saya nak dedikasikan hujung usia saya ini agar manusia mati dalam husnul khatimah dan saya mati dalam husnul khatimah. Jadi insyaAllah lah, mari kita sama-sama. Terima kasih kepada pihak masjid. Terima kasih kepada pengelola masjid. Terima kasih kepada pentadbir masjid. Terima kasih kepada Tuan Imam, Tuan Bilal dan Tuan Siak. Terima kasih kepada ayah-ayah bonda kita yang datang. Terima kasih kepada khusus kepada sahabat saya, anak muda ini. Bukan sahabat, kira anak saya lah ni. Ya? Ustaz Amir yang telah menjemput saya dan dengan izin masjid untuk datang bersama-sama berbicara pada malam ini. Aku laqaw lihada wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya bagi 15 minit, dia hentam sampai setengah jam tuan-tuan. Ha, itu saya kata Datuk ni, masalah. Sebab mikrofon duduk kat tangan dia. Ha, itu dia, walau apa pun hasrat Datuk tercapai insya Allah pada malam ini. Ha? Anyway Datuk, you are founder and beginner and we are the supporter insya Allah Datuk. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertemuan kita pada malam ini di malam satu Muharram mengajak kepada kita untuk melihat dengan amat lebih mendalam tentang pertemuan kita untuk membentuk ummah ini. Untuk membina syakhsiah diri kita, kepribadian masing-masing. Yang tidak lain dan tidak bukan ialah untuk kita mendapat mardatillah. Kita nak mendapat maghfiratullah. Kita nak mendapat keredaan Allah dan keampunan Allah. Tidak ada nilai dan harga yang apabila kita balik menghadap kepada Allah, kalau dua perkara ini kita tidak diiktiraf di sisinya. Na'uzubillah min dhalik. Maka atas dasar itu, mudah-mudahan apa yang dapat kita kongsikan bersama-sama pada malam ini, saya juga nak mengajak kepada kita untuk membuat beberapa muhasabah. Yang pertama, marilah kita kembali kepada rujukan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kita jauhkan emosi, hawa nafsu dan syaitan yang nak mengganggu dan nak mengacau hidup kita ini tuan-tuan. Kalau saranan Datuk tadi mengajak kepada kita mendekat dan menghubungkan diri dengan Al-Quran, marilah kita sahut tuan-tuan. Sebab kita yang hadir rata-rata pada malam ini, Allah bagi kekuatan fizikal, matanya boleh melihat, telinganya boleh mendengar. Masya Allah. Sebab saya menyampaikan syarahan di Malaysian Association of Blind di komplek MAB sana, Brickfield. Masya Allah, orang buta ni tuan-tuan, mereka pun belajar Al-Quran. Macam mana orang buta belajar Al-Quran tuan-tuan? Mereka terpaksa guna apa? Satu alat yang direka yang dinamakan Braille tuan-tuan. Kalau mereka biji mata buta tak nampak boleh meraba-raba. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Sonok tuan-tuan. Kita yang duk dengar ni macam biji mata dia nampak tapi dia meraba-raba. Tetapi hari ini tuan-tuan, bukan orang mata celik, orang mata buta saja kena baca Al-Quran
Tapi orang pekak dengan bisu pun kena belajar Al-Quran. Aduh, orang pekak dengan bisu, mereka tak boleh pakai hati punya bacaan, tuan-tuan. Hati tidak membaca, tuan-tuan. Hati mengingat. Rupa-rupanya cara orang pekak dengan bisu ni baca, macam mana mereka berurusan dalam hidup, menggunakan apa? Science language. Mereka pun ada. Apa tak tahulah. Bismillah tu ada. Tapi tangan mesti naik, tuan-tuan. Macam orang tu orkestra tu. Kalau dia tak buat macam tu, memang dia tak baca. Subhanallah. Hebat, tuan-tuan. Maknanya, satu saranan besar. Yang kedua, mari kita tinggalkan perkara-perkara jahiliah yang mengganggu hidup kita, yang merosakkan kehidupan kita, yang mencengkam, membunuh jiwa kita. Yang ketiganya, mari kita membina akhlak hubungan baik dengan Allah, dengan sesama manusia. Kita hindarkan segala perkara yang boleh menyebabkan berlaku perkelahian dan pergaduhan di kalangan kita, yang menyebabkan tak ada satu perkara yang menguntungkan, sebaliknya merugikan. Yang keempatnya, sebagaimana saranan Dato' Rati, marilah kita membuat satu amal kebajikan dan kebaikan, kerana kita tidak akan tinggal di dunia ini. Kita akan suatu hari nanti mengucapkan selamat tinggal kepada dunia, sebaliknya kita akan menuju ke alam baqa, alam kubur, alam akhirat. Dan yang kelimanya, marilah kita semua, saya termasuk, menjadi ad-da'i ilallah, penyampai-penyampai risalah Allah pada peringkat dan bahagian masing-masing. Setakat mana yang kita mampu, apa yang kita terdaya, kita buat, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan terbinalah masyarakat salafus salih yang pernah diasaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Saya Ustaz Amir Nur Hizam mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dato' Dr. Hassan bin Muhammad Ali yang bersama dengan kita berkongsi ilmu dan maklumat dan juga memberi semangat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga. InsyaAllah selepas solat fardu isyak, saya diingatkan ada jamuan yang menanti kepada kita semua, iaitu di samping sekarang kita menerima jamuan secara rohani, kita akan menerima jamuan jasmani pula selepas solat fardu isyak nanti. Dengan itu aku qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.